Oke guys, setiap kali saya explore masuk hutan, inilah bahan apa ini, peralatan-peralatan yang saya bawa, torchlight. Oke, sangat penting. And then alat apa ini, berkomunikasi ya, radio ataupun walkie-talkie. Oke, untuk keperluan berkomunikasi lah. Dan seterusnya ini, oke, bahan penghalau serangga, yaitu nyamuk lah. Oke, dan minyak batu, minyak batu untuk kegunaan luka. And then semestinya apa ini, minyak kapak, semestinya inilah ya, lighter. Oke, dan apa ini first aid kit. Oke, bila kita masuk hutan, semua ini perlu lah ini ya, untuk persediaan. Oke, selain daripada itu, saya juga sentiasa bawa apa ini, yang ini ya, untuk standby. Ini spray untuk kejang otot lah, untuk apabila kita kena krem ya. Dan sekejap lagi saya akan start hike di waktu malam guys. Sekarang jam 3:30 pagi, dan kita tengok macam mana keadaan di dalam hutan, apa ini, hike waktu malam, sambil saya memantau trail juga nih guys. Jom. Guys, macam saya ada terdengar sesuatu di sana. Kita cari di mana tuh, lain macam bunyi dia. Saya nampak sesuatu di sana, guys. Boleh nampak kan? Oh, tuh nada. Tuh. Apa hewannya? Coba kita zoom sedikit. Boleh nampak lah guys. Tuh, nah, aduh. Kurang jelas guys. Nggak nampak mata dia tadi. Macam syok pula nih guys, dengar nih bunyi-bunyi. Cantiknya nih guys, macam sungai pula ya, embun tuh berjalan. Yang ini biasanya tumbuh di gunung ya, okit gunung nih. Yang ini lumut.